1, 2, 3, 4, 5, 6. Yeay, aku menang. Cikaku. Yakin, Pi, kamu nantangin aku? Ya, cuma kamu ini, Ai. Ya yakin banget lah. Hukumannya apa nih? Ya udah, kayak biasanya aja. Syarat pakai bedak gimana? Oke lah, siapa takut. Tapi jangan nyesel ya kalau muka kamu putih semua kena bedak. Jangan sombong dulu kamu, Ai. Ntar giliran kamu yang kalah nangis lagi. Ya enggak lah. Ya udah, ayo kita ambil popitnya. Oke, siapa takut? Aku kesini, mana kalian pada pergi? Diam dulu kamu, Cika. Kita berdua mau adu kehebatan nih. Adu ayam maksudnya? Ih, gak boleh tahu ngadu-ngadu ayam, dosa. Ih, siapa lagi yang mau ngadu ayam? Lah, terus? Kita tuh mau adu popit nih. Siapa yang sering kalah, dia yang kena cabang bedak. Wah, seru tuh. Cika boleh ikutan gak? Mama, ini pertarungan sengit. Lagian kalau kamu ikut, bedak mah makin boros. Kok bisa? Ya bisalah, karena kan kamu kalahan terus. Udah sana, main yang lain kek. Gak usah ikutan. Ya gak mau, pokoknya Cika mau ikutan. Kok gitu sih? Dasar bocil. Ayo ay, kita ambil popin masing-masing. Ayo, siapa takut? A few moments later. Aduh, mana nih Epi? Jangan-jangan nyarinya ciut. Ayo gitu loh, tantangin. Apa lu, Ai? Aku pasti datang kok. Kagetin aja lu, Pi. Syukur deh kalau kamu datang. Ayo, jangan banyak basa-basi deh. Langsung aja kita main. Ayo, siapa takut? Oh iya, mana bedaknya? Ada tuh. Ya udah, kita gunting batu kertas dulu, Ai, untuk menentukan siapa yang main duluan. Boleh, siapa takut? Gunting batu kertas, gunting batu kertas, gunting batu kertas. Yeay, aku duluan. Pertanda kamu kalah terus, Lipi. Jangan kepedean dulu kamu, Ai. Mulai aja dulu. Nanti bakal tahu siapa yang bakal jadi juara. Ya udah, aku duluan. Aku nomor 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yeay, aku menang. Ini giliran aku. Aku ke nomor 11. Jadi aku nomor 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, kalah lagi. Berarti kamu kena coret dong. Iya, iya, ini buruk. Baru pertama loh. Ayo jangan banyak basa-basi lagi. Nomor 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yeay, aku menang lagi. Ya, aku juga pasti bisa menang nih. Nomor 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ya, kalah lagi. Dua kali loh, Pi. Two hours later. 10. Ya, kalah. Gimana? Masih lanjut? Lanjut. Aku tuh orangnya pantang menyerah. Pakai bedak dulu dong. Ih, kamu pakai ilmu apaan sih, Ai? Menang terus dari tadi. Kalau mau nyerah. Hah, nyerah? Enggak lah, ayo main lagi. Yakin? Ini udah 3 putaran loh. Udah buruan. Ah, kali ini aku mau nyerah aja deh. Kasian kamunya. Aku curiga deh. Jangan-jangan kamu curang ya mainnya. Hah, curang? Mana ada? Apa buktinya kalau aku curang? Lah itu, kok bisa kamu menang terus? Yeah, kamu aja yang gak bisa mainnya. Enggak, kamu pasti curang. Gak mungkin. Ganggu deh. Iya, sana bobo aja, Gi. Karena disuruh bobo, Cika
kalahan terus lawan aku. Apalagi kamu, ya habis tuh muka kena bedak. Yakin kamu mau ikutan? Gak lihat nih muka Babik begini. Iya lah. Ya udah sini buruan main. Jangan nangis ya kalau nanti kalah. Beres. Ya udah karena kita mainnya bertiga, aku minta lagi ya. Oke deh. Pom pim palayum gambreng. Ye, aku menang. Ayo, gunting batu kertas. Ye, aku kedua. Aku ketiga deh. Kena bedak. Kamu telah membalaskan dendamku, Cika.
Ah, udah ah, gak mau main lagi. Ya, curang lu, Ai. Ya, masa aku main popitnya sama wayang kulit? Eh, Cika, karena Ayah curang, kita bedakin aja yuk. Serang, pakai bedak. Bener, Papi. Kita harus kasih pelajaran.